Karopenmas Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan pada saat konferensi pers memberikan keterangan dalam perkembangan kasus LC fiktif dengan tersangka berinisial MPL. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, penyidik Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang berinisial AHW yang juga sebagai saksi dalam kasus korupsi TPPU. Situasi yang pas saat ini. Informasi yang saya sampaikan terkait perkembangan penyidikan kasus LC fiktif dengan tersangka MPL. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 287 10 Romawi 2003 garis miring siaga tanggal 3 Oktober 2003. Dalam menindaklanjuti hal tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 kemarin bertempat di Pondok Rajek Cibinong, penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama AHW sebagai saksi pada kasus korupsi dan TPPU tindak pidana pencucian uang dengan tersangka MPL. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik telah mengajukan beberapa pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan. Namun saksi AHW tidak mau disumpah karena yang bersangkutan ingin hadir langsung nantinya dalam persidangan kasus MPL untuk melakukan perlawanan. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.